Di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan prostitusi online yang melibatkan dua selebgram asal Makassar. Dua mucikari ditetapkan sebagai tersangka. Resepsionis. HP-mu. Ini kasir. Petugas polisi dari Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah kamar hotel yang menjadi lokasi prostitusi online. Dua orang selebgram, DN 23 tahun dan PI 20 tahun, diamankan. Selain menangkap dua selebgram, polisi juga menangkap dua mucikari, IM dan FI. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Prostitusi online yang melibatkan selebgram ini telah berlangsung selama 4 tahun dengan tarif 2 juta rupiah sekali kencan. Di mana pada saat operasi Pekat Lipu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Reskrim Um, di mana Resmob menangkap dua tersangka, mucikari berinisial I dan F, di Hotel WP di Jalan Hasanuddin. Terus saat penangkapan dilakukan pengembangan kasus, ternyata ada perdagangan orang di sana, di mana selaku selebgram ada dua orang, yaitu berinisial DN dan PI. Dua mucikari diamankan di Mapolda, Sulawesi Selatan, sementara dua selebgram masih dalam pendalaman petugas. Polisi juga masih menelusuri pemakai jasa prostitusi tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.